Oke, kita nanti saksi kunir Sembungan Village. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya mau kasih giveaway menuju 1000 subscriber bagi kamu yang mau pulsa dan saldo dana 20.000. Saya mau bagi-bagi untuk 100 orang. Jadi syaratnya pertama subscribe channel Motivator, channel The Adnan dan channel Miracles Manual. Dan yang kedua, follow sosial media Motivator di Instagram, TikTok dan Twitter. Dan yang ketiga, like serta komen setiap video yang ada di tiga channel tersebut. Kemudian kamu screenshot komen kamu, kamu kirim DM ke Instagram ya. Bukti screenshotan kamu sudah komen, sudah subscribe, sudah follow. Oke, itu aja. Nanti pengumuman pemenang akan diumumkan dalam satu video setelah mencapai 1000 subscriber. Terima kasih, enjoy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima wa mulikul khatim lima sabaqan nasirin bil hamdi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri dari lazim di desa Sembungan, 800 meter lagi dari puncak Sikunir. Nah, yang sebelah sana ini gapuranya. Nah, itu gapuranya tuh seperti itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thank you, I love you. Jadi ini hari Minggu dan orang-orang pada ngincernya sunrise-nya di puncak Sikunir. Sedangkan kita mau ke event ini. Orang-orang ininya, Beb. Lah iya, 2 kilo aja dari sini. Ya mangkang. Masih jauh soalnya. Bapak itu mikirnya kita ke puncak Sikunir. Iya, Ben. Oke, kita sudah mau sampai ke lokasi acara. Dan sudah di Telaga Sembungan. Check it out. Tanya, Beb. Ya emang lokasi acara. Iya, banyak. Negeri para dewa. Unik ya.
emang kan camping ground kan. Dari dia camping sini aja kita. Iya benar. Hah? Iya. Iya. Cuman kita kan punya alat camping. Itu udah warung. Allahumma
ya, diteruskan oleh Kepala Desa Tegalan, ya, Bapak Tegalan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mohon berkenan Bapak Menteri, Bapak Bupati, bahwa yang pertama Adiko Maring Indonesia Putri Bapak Ignatius Subono dari Cilomerta Wonosobo minta satu sepeda ontel. Ya, tepuk tangan pada pemirsa, diserahkan langsung oleh Bapak Menteri. Yang kedua, Nanda Hening Rasa Karina Putri, Putri Bapak Audilah dan Sampir. Untuk yang ketiga, Ibu Siyati dari Kecamatan Wonosobo, permintaannya juga mungkin belum diterima dan kurang tahu. Ya, iya. Pak Kasrihan, ya, ada yang di kotak ini dari Pak Wadah. Pak Kasrihan. Ya, kita harus saya mohon untuk persiapan membawa bendera. Ini adalah merupakan suatu ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Supados arek mau gembalipun menika samangke binaringan kawilujengan lahir batos. Anak-anak mangke saged binaringan ngelmu ingkang barokah, awet ngelmu donya dumugi akhiratipun. Untunipun sekolah ngaji pinter. Jadi anak-anak tadi yang sudah dicukur dan minta bedono ataupun permintaan-permintaan, ada habisah itu yang minta sepeda, ini sudah diberikan. Semoga menjadi kesenangan tersendiri bagi adik-adik. Yang kedua juga dari adik Hening Rasa Karina, ini hanya minta doa waras selamat. Namun kalau nggak salah juga diberikan apa dari ibunya ini, HP ya, diberikan HP dari ibunya ini. Rasa syukur, rasa syukur karena adik Hening ini sudah, adik Hening Rasa Karina sudah mau syukur. Dia hanya minta doa waras selamat, waras selamat itu waras dunia akhirat. Tadi sudah didoakan langsung oleh Bapak Wakil Bupati Wonosobo, beliau Bapak Haji Muhammad Albar. Semoga istijabah dari Allah Subhanahu wa taala.